Ya, sahabat Cipurun TV di mana pun Anda berada. Kali ini kita akan melihat sebuah video nih guys. Kemacetan total di jalan tol Merak menuju pelabuhan Merak Banten. Macet total guys. Ini ada di gerbang tol ya guys. Ini parah macetnya. Sama sekali tidak bisa bergerak guys, berjam-jam, hampir 6 jam lebih ini gak bisa bergerak, mobil semua berhenti guys. Mana puasa, pokoknya campur aduk aja guys. Inilah para pemudik yang mau menuju Pulau Sumatera, berbagai macam daerah ini ya guys, dari Jakarta, Tangerang dan daerah-daerah lain di Pulau Jawa guys. Pokoknya mumet aja deh. Bahkan tadi dari gerbang tol Cilegon Timur guys, cuman masih bisa merayap dari Cilegon Timur sampai ke gerbang tol Merak ini guys. Cuman setelah di gerbang tol Merak ini macet total. Ini pada H-3 hari Jumat tanggal 29 April 2022 guys. Hanya mudik kali ini karena mungkin udah beberapa tahun ini, 2 tahun lebih tidak mudik sehingga membludak guys para pemudik di tahun sekarang. Setelah pemerintah membolehkan mudik guys pasca pandemi ya, dan sejak keseruannya guys, kayak dibilang seru nggak seru karena lama banget macetnya guys, sangat lama. Pokoknya tonton saja guys, tonton. Nah kalau di partnya di tol Cilegon Barat guys, sekali juga nih total terhenti sama sekali tidak berat sekuat sekali guys, ekstrim banget karena macet lagi di ini dilihat di titik-titik di dua sebenarnya satu kayaknya para pemudik masih akan terus memadati. Itu bagi Anda para pemudik yang mau menuju Pulau Sumatera via tol Merak menuju, terus hati-hati saja ya guys, tunggu pokoknya harus ekstra hati-hati. Nah kalau ini masih di Serang, lihat kan tol di Serang ya, macet lagi pas di tol Cilegon Barat sana guys. Sebenarnya parah ini kalau yang ini lengah, masih di Serang tol ya guys. Oke, lanjutin guys videonya, kita menuju ke kapal saja ya. Nah ini guys nih yang bikin serem guys, ini ada penumpang kapal di rute ini ya, dermaganya dibuka untuk mengurai kapal di dermaga pelabuhan guys. Ini kita serem banget, serem guys, karena nih kapal ini berderet tuh, sangat kayaknya sudah terlalu guys.
lalu didorong. Guys nih, ini ditarik ya, tarik nih, nggak tahu supaya ke tengah. Wah, mudik juga agak sedikit panik guys. Nah, tidak biasanya nih kalau dari tarik guys, mungkin supaya ke tengah. Nah, ya pemerintah agar para pemudik tidak terlalu lama mungkin menunggu di Labuan Merak, saking banyaknya membudaknya para pemudik guys. Sebagai informasi, kalau yang di luar dermaga ini, seperti saya ini di dermaga PT Dahkiat ini, nanti dibawanya nih guys berhentinya ke dermaga Panjang ya, lebih dekat ke Bandar Lampung guys. Agak serem nih, harus serem banget. Kenapa serem gak nih? Yang di belakang tarik. Deg-degan juga. Takutnya ada apa-apa. Nah guys, ini mau menarik tongkang guys. Tarik tuh. Tongkangnya ditarik. Mobil di dalam. Gak kuat tuh, gimana nih? Ini mah didorong. Subscribe, like, share ya guys.